Warga LDII Salatiga melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Masjid Al-Iman, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga pada Kamis 29 Juni 2023. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, warga LDII Salatiga kemudian menggelar penyembelihan 66 ekor hewan kurban dengan rincian 36 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Ketua DPD LDII Kabupaten Salatiga, Siswarsono, mengungkapkan pelaksanaan ibadah kurban merupakan wujud memperkuat ketakwaan kepada Allah dan kepedulian sosial. Kita melaksanakan Idul Kurban untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan bisa meningkatkan kepedulian kita di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Penyembelihan daging hewan kurban tersebut dilaksanakan di PC dan PAC LDII Salatiga. Mereka kemudian membagikan daging kurban tersebut kepada masyarakat sekitar.